Ahmad Dhani mengaku mengubah cara menciptakan lagu Dewa 19 yang bertema cinta karena usianya yang kini sudah semakin tua. Pendiri Dewa 19 itu mengaku menyesuaikan umurnya dengan lagu-lagu bertema cinta untuk grup band rock yang dibentuknya. Ahmad Dhani membeberkannya ketika dirinya berbincang dengan Sujiwo Tejo di kanal YouTube pribadinya beberapa waktu yang lalu. Ahmad Dhani mencontohkan lagu berjudul Lagu Cinta yang ada di dalam album Dewa 19 berjudul Bintang 5. Menurut Ahmad Dhani, lagu yang diluncurkan pada tahun 2000 tersebut dibuat ketika dirinya memahami arti cinta saat usianya masih menginjak 28 tahunan. Ahmad Dhani merasa pada saat itu dirinya memahami arti cinta sesuai dengan umurnya yang jauh lebih muda dibandingkan saat ini. Salah satu musisi terbaik di industri musik Indonesia itu juga mencontohkan lagu Dewa 19 lainnya yang berjudul Cinta Adalah Misteri. Sama seperti lagu cinta, Ahmad Dhani juga membuat lagu itu sesuai pemahamannya tentang cinta ketika usianya masih 28 tahunan. Pentolan Dewa 19 itu merasa pandangannya tentang arti cinta sudah berubah sangat banyak ketika usianya sudah menginjak 40 tahunan. Musisi legendaris itu akhirnya menuangkan pandangannya tentang arti cinta ke dalam lagu Dewa 19 yang berjudul Cinta Itu Buta. Ahmad Dhani merasa saat itu dirinya menganggap cinta memang buta. Menurut Ahmad Dhani, orang yang sedang jatuh cinta tidak akan membuat perhitungan yang rumit seperti bibit, bebet, dan bobot. Pasalnya, Ahmad Dhani mempunyai pandangan tersendiri bahwa orang yang jatuh cinta akan benar-benar dibutakan oleh perasaannya. Pendiri Dewa 19 itu menjelaskan, cinta adalah perasaan kepada lawan jenis ketika dirinya masih berusia belasan tahun. Namun, Ahmad Dhani menganggap cinta berubah menjadi kepada anak saat usianya sudah menginjak 40 tahunan.